Apabila kita bercakap tentang tamadun Islam, kadang-kadang kita cuba menyembunyikan krisis yang terjadi semasa tamadun itu dibina. Sebenarnya, banyak krisis yang berlaku semasa pembinaan tamadun ini. Jom kita bahaskan. Assalamualaikum. Kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Sebelum Al-Ma'mum menjadi khalifah, kerajaan Abbasiyah sebenarnya diperintah oleh Al-Amin, adik kepada Al-Ma'mum. Kedua mereka adalah anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, tetapi dari dua isteri yang berbeza. Al-Amin adalah anak kepada Zubaidah yang berketurunan Bani Abbasiyah, manakala Al-Ma'mum adalah anak kepada Marajil, seorang hamba sahaya yang menjadi isteri Harun Ar-Rashid. Hasil desakan Zubaidah, Harun Ar-Rashid melantik Al-Amin sebagai penggantinya dan menjadikan Al-Ma'mun bakal gubernur Khurasan. Nanti setelah Al-Amin wafat, barulah Al-Ma'mun akan menjadi khalifah. Namun semasa Al-Amin menaiki tahta, beliau telah melantik anaknya yang bernama Musa sebagai putra mahkota yang sekaligus merampas peluang Al-Ma'mun untuk menjadi khalifah. Akibat pelanggaran wasiat oleh Al-Amin menyebabkan berlakulah peperangan antara keduanya, peperangan yang meletus berpihak kepada Al-Ma'mun, manakala Al-Amin dipenggal kepala oleh pasukan Al-Ma'mun. Namun semasa Al-Ma'mun menjadi khalifah selama lebih kurang 20 tahun, beliau berjaya membawa kemajuan intelektual Islam yang sangat berharga, bukan sahaja bagi Islam, bahkan untuk dunia. Al-Ma'mun adalah seorang yang sangat pintar dalam keilmuan. Beliau sudah menguasai ilmu agama sejak dari kecil, belajar dari para ulama seperti Ibad bin Awam, Yusuf bin Atiyah, Ismail bin Aliyah dan banyak lagi. Banyak kemajuan terjadi di zaman pemerintahan beliau dalam bidang politik, agama, pertanian, perdagangan, kesihatan dan yang paling menonjol adalah dalam bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahannya lah dikenali The Golden Age of Islam kerana mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Selain ilmu Islam, salah satu cabang ilmu yang menarik perhatian Al-Ma'mun adalah falsafah Yunani. Beliau mengeluarkan belanja yang banyak untuk terjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Karya Yunani yang dialih bahasa meliputi ilmu kedoktoran, astronomi, matematik dan falsafah alam. Para penterjemah seperti Yahya bin Mansur, Sabian bin Sabit, Hunain bin Ishaq dan lain lagi bekerja dan digajikan pihak kerajaan. Hunain bin Ishaq sendiri adalah seorang Kristian. Baitul Hikmah adalah pusat keilmuan yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur, namun menjadi hebat di era Al-Ma'mun. Walau bagaimanapun, di sebalik kegemilangan ilmu Islam, Al-Ma'mun sendiri memiliki kontroversi. Beliau menganut fahaman Mu'tazilah dan memaksa seluruh rakyat mengikuti fahaman tersebut. Beliau menentang siapa sahaja yang tidak menerima fahaman yang dianutinya, termasuk para ulama. Kontroversi yang masyhur adalah kenyataan bahawa Al-Quran adalah makhluk dan baharu, bukan qadim. Saat inilah Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk kerana tidak sependapat dengan sang khalifah dalam permasalahan itu. Dia juga condong kepada mazhab Syiah di zamannya. Beliau memaksa rakyat percaya orang yang lebih mulia setelah Rasulullah adalah Ali, bukan Abu Bakar, Omar dan Osman. Di sini memberikan kita pembukaan minda bahawa tamadun Islam itu berjaya ditegakkan di tengah-tengah kontroversi dan krisis yang teruk. Pembunuhan Al-Amin menganut fahaman Mu'tazilah dan condong kepada Syiah yang dilakukan oleh Al-Ma'mun. Namun Islam berjaya menjadi tamadun. Ada satu kefahaman yang kita harus pegang, iaitu kesalahan dan dosa Al-Ma'mun adalah perkara yang kita serahkan pada Allah. Namun kemajuan yang dilakukannya dan menguntungkan Islam itu tidak boleh ditolak hanya kerana krisis yang dilakukannya. Maka pemikiran yang perlu ada pada kita adalah jangan tolak semua perkara baik walaupun datang dari orang yang tidak baik, dan kita serahkan kelemahan manusia kepada Allah. Ayuh transformasikan diri kita agar kita bijaksana dalam menapis. Hanya buang yang salah dan ambillah yang benar dari siapa saja. Benarlah sabda Nabi, Al-Kalimatul Hikmah Dallatul Mu'min Fahaythu wajadaha fahuwa ahakku biha. Kalimah hikmah adalah barang seorang mukmin yang hilang, maka di mana sahaja ia menemukannya, ia lebih berhak untuk mengambilnya. Hadis Hasan. Assalamualaikum.